محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Hadirin kaum muslimin dan juga kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabatnya serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab yang membahas tentang keharusan untuk bersabar. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabr, yaitu menahan diri dari tindakan yang mengundang kemurkaan Allah, dari ucapan dan juga dari mendongkol atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu habsul lisan wa habsul jawarih. Menahan lisan, menahan juga anggota badan dan juga menahan hati untuk senantiasa tidak keluar dari jalur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga macam jenis kesabaran. Kemarin sudah dibahas ada tiga macam kesabaran. Ini seluruhnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu as-sabru ala taatillah. Sabar untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. Sabar untuk tidak mengerjakan yang haram yang Allah Azza wa Jalla larang dari kita. Kemudian yang ketiga adalah sabr ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang berat. Dan as-sabr yaitu menyabarkan diri di atas tiga keadaan ini, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Namun dalam perkara seorang ditimpa musibah, mendapatkan takdir yang buruk, di samping sabar yang wajib, ada yang lebih utama dari as-sabr, yaitu ar-ridha, yaitu derajat ridha, dan di atasnya adalah syukur. Jika seorang ditimpa musibah, dia ridha atas pilihan Allah Azza wa Jalla untuknya, maka ini aula minas sabr, ini lebih utama daripada kesabaran. Karena keridhaan hamba atas putusan Allah terhadap dirinya, sekalipun itu tidak sesuai dengan selera dia, itu adalah bagian dari keridhaan dia Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya. Seperti yang sering kita sebutkan dalam ikrar, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku dan muqtada rububiyah, kondisi bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb berarti dia mengatur urusan hamba. Kadang seorang itu diangkat dengan nikmat, kadang seorang itu diuji dengan musibah.
Maka bagian dari keridhaan hamba Allah sebagai Rabbnya, dia ridha dengan apapun putusan Allah terhadap dirinya. Dan jelas ini tidak mudah. Namun derajat ini bukan derajat yang wajib, yaitu derajat ridha. Melainkan dia mustahab hukumnya. Apabila seorang sampai kepada derajat ridha, maka yuthab, dia diganjar dengan ganjaran yang lebih dari sekedar sabar. Dan di atas ar-ridha adalah syukur. Itu seorang yang melihat di balik musibah ada banyak pahala yang menanti. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia beristirja. Dia mengucap, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan." Lalu kata Allah, "Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dari Rabb mereka dan juga rahmat. Maksudnya Allah Azza wa Jalla bersalawat kepadanya. Itu salawat Allah kepada hamba. Apa artinya salawat Allah kepada hamba? Bahwa Allah Azza wa Jalla membangga-banggakan hambanya di hadapan para malaikat-Nya. Karena ketika Allah akan menciptakan Adam, yang protes itu malaikat. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Lalu apa kata Allah? "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka ketika hamba Allah taat kepada Allah, sabar atas musibah, maka Allah banggakan dia di hadapan para malaikat-Nya. "Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim." Mereka lah orang-orang yang mendapat salawat dari Rabb mereka. "Wa rahmatun," dan juga mendapatkan rahmat. Dan rahmat artinya kasih sayang. Dan orang yang diberi kasih sayang dan curahkan kasih sayangnya oleh Allah, berarti terbuka di hadapannya semua kemudahan, tertutup di hadapannya semua kesulitan. "Wa ulaika humul muhtadun," dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang paling tinggi, top levelnya ketika dapat musibah itu adalah asy-syukur. Di bawahnya adalah ar-ridha, dan ini derajat mustahab, hukum mustahab. Namun barang siapa yang meninggalkan as-sabr, meninggalkan kesabaran ketika ditimpa musibah, lisannya ya memaki, mulutnya mengumpat, tangannya bertindak, ya, hatinya mendongkol, maka dia telah meninggalkan kesabaran. Maka dia ya terancam dengan dosa. Bagaimana nanti akan datang hadisnya? Ketika Nabi SAW melewati pekuburan, lalu di situ ada seorang wanita yang sedang menangisi kuburan anaknya. Kemudian Nabi SAW menegur perempuan itu. Kata Nabi, "Ya hadza ittaqillaha wasbiri." Wahai perempuan, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Lalu perempuan itu melengos kepada Nabi SAW seraya dia berkata, "Ilaika anni." Nabi diusir karena dia enggak kenal bahwa itu Nabi. "Ilaika anni, innaka lam tusib bi musibati." Kalau bahasa kita, lo bisa ngomong gitu ya karena lo enggak ngerasain. "Innaka lam tusib bi musibati." Ya, kalau ngomong aja emang enak ya, tapi saya yang ngerasain ini berat. Nah, ketika perempuan itu bilang begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun pulang ke rumahnya. Lalu orang-orang bilang kepada perempuan itu, yang barusan itu adalah Nabi. Lalu perempuan itu pun bergegas mengejar Rasulullah sampai di depan rumah Nabi. Kemudian dia mengungkapkan alasannya, "Lam a'rifka," katanya. "Aku enggak mengenali engkau wahai Rasulullah." Lalu kata Nabi menjelaskan kaedah dalam sabar. Beliau bilang, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah pada timpaan yang pertama.
pada hantaman yang pertama. Di situ kamu harus tahan semua, hatimu, lisanmu, tindakanmu, ya, untuk tidak keluar dari jalur yang dibolehkan oleh Allah. Tapi kalau orang sudah meluapkan emosinya, ketika seorang mendapat kabar buruk, lalu dia meluapkan emosinya, kemudian setelah dia luapkan emosinya, kemudian dia bilang, gua mah sabar, itu udah gak sabar namanya. Kalau orang sudah curhat sana sini, kemudian dia bilang, saya mah orangnya sabar, sebenarnya dia sudah meninggalkan kesabaran. Jadi yang berat itu adalah pada saat, ya, pertama kali dia mendengar berita buruk, apakah tentang dirinya, ya, didiagnosa ternyata kanker stadium 4, ya, misalnya, atau dapat kabar bahwa anaknya kecelakaan, itu timpaan-timpaan yang pertama. Ya, dikabarin bahwa bisnisnya mengalami kerugian, ya, atau apapun dari musibah yang menimpa seorang, saat dia mendengar pertama kali atau saat dia mengetahui pertama kali tentang musibah, di situ dia tahan. Tiga hal yang harus dia tahan: hatinya, untuk dia, ya, tidak mendongkol kepada Allah. Yang kedua, lisannya, untuk tidak menyebut kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, anggota badan, untuk tidak melakukan hal-hal yang keluar dari aturan Allah. Nah, ini siapa aja, bisa laki, bisa perempuan. Ya, kadang kalau laki entah motornya lah ditendang, motornya enggak salah apa-apa ditendang. Ya. Atau mungkin dia tonjok, ya, pintu rumahnya ditonjok. Ya, pintu kamar mandi jadi bolong. Ya. Atau ribut sama istrinya. Ya, asbaklah terbang. Sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau perempuan biasanya apa? Anaknya jadi sasaran. Ya. Anaknya enggak salah apa-apa, ini sih lu bapak lu dijewer. Anaknya enggak tahu apa-apa, nangis. Al-muhim, intinya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan, seorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia melazimi kesabaran. Nah, kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua dalam bab. Hadis yang ke-27 dari kitab. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, qala wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan yang Allah telah ridhoi keduanya. Berarti dia dan bapaknya sama-sama sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas Islam. Itu pengertian sahabat. Dan bertemu di sini maksudnya bertemu, ya, bukan mimpi ketemu Nabi kemudian dia bilang setelah berlangsung 1400 tahun saya sahabat Nabi, saya ketemu Nabi di mana? Di mimpi, bukan. Ya. Itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, kemudian bukan hanya berjumpa tapi juga beriman. Artinya dia muslim. Kemudian dia tutup usia sebagai muslim, maka dialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dianya doang sahabat, bapaknya enggak. Ada yang bapaknya doang sahabat, anaknya enggak. Ada yang dia, bapaknya, kakeknya, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ya, nikmat. Ya.
Yang ketiga, kita beriman kepada Allah, anak kita beriman kepada Allah, cucu kita beriman kepada Allah, kumpul nanti di surga Allah. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, adalah orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, kami kumpulkan nanti mereka di surga, kata Allah. Ya. Nah, ini jadi pentingnya kita mendidik keluarga kita di atas keimanan yang benar. Nah, Abu Sa'id di sini bilang, "Annanasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum." Bahwa ada sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirun wal Ansar. Ansar adalah penduduk Madinah yang mereka menerima kedatangan kaum Muhajirin yang datang dari Makkah. Ada orang-orang dari kalangan Ansar yang terus-terusan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minta dunia, minta harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, Nabi pun memberikan kepada mereka permintaannya. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian minta lagi, dikasih lagi sama Nabi. Ya, ini menunjukkan karamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu orangnya karam. Apa itu karam? Dermawan. Sampai habis ya yang dimiliki oleh Nabi, ya enggak ada sedikit pun yang diumpetin. Kalau ada yang datang minta, dikasih. Ada yang minta, dikasih. Ya, kalau antum punya rezeki, datang orang minta-minta, kasih aja. Kita enggak tahu amalan yang mana yang ikhlas. Ya, yang diganjar oleh Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah azza wajalla. Kata Nabi, "Fattaqun nar walau bisyikkit tamrah." Takutlah kalian dari api walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Ya. Kasih aja. Ya, enggak perlu kita lihat, ya oh masih kuat. Ya mungkin memang rezekinya sempit. Bisa jadi dengan uang yang kita beri kepadanya, dia tutup rasa laparnya di pagi itu. Ya, dia tutup ya rasa laparnya di siang itu atau di malam itu. Ya. Nah, ini ngasih makan orang. Ya, kalau ngasih makan diri sendiri saja dari rezeki yang halal, ya, maka itu sebab Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Makan diri sendiri. Kita kerja dari pekerjaan yang halal, kemudian kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya, itu bisa menjadi sebab seorang dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana lagi dengan ngasih makan orang? Nah, Nabi SAW orang yang karam, yang sangat dermawan. Ya, dan ini pun diikuti oleh para sahabat. Di antara keistimewaan sahabat Nabi SAW ini mirip dengan apa yang diceritakan dalam hadis ini. Sebagian mereka ya, tidaklah diminta sesuatu melainkan langsung dia beri. Enggak ada satupun yang disimpan, ketika dia lihat ada sahabatnya suka maka dia beri. Ya, untuk menjaga muru'ah saudaranya maka dikasih. Hatta nafida ma'indah, terus segolongan orang-orang Ansar ini minta kepada Rasulullah dan Nabi terus kasih hingga habis yang ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga habis yang ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadihi. Nah, ketika apa yang Nabi sudah punya habis, Nabi pun bilang kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun indi min khairin falan adakhirahu ankum." Harta apapun yang ada padaku, aku tidak akan pernah umpetin dari kalian. Khairin di sini artinya adalah mal. Ya, adalah harta. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ya, khairin di sini adalah harta. Falan addakhir, ya addakhir artinya itu disimpan, ya, diumpetin, ya, enggak dikeluarin.
Harta apapun yang ada pada aku tidak akan umpetin dari kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang mencari iffah. Ya, iffah di sini artinya ya harga diri. Ya, menahan diri dari minta kepada orang lain. Yu'iffahu Allah, Allah akan mudahkan dia untuk itu. Untuk dia ya menjaga harga diri. Wa may yastaghni yughnihi Allah, dan barang siapa yang mencari al-ghina, ya, berusaha untuk tidak butuh kecuali kepada Allah, Allah akan mudahkan dia untuk itu. Ya. Artinya apa hukum minta-minta? Ya. Kalau untuk suatu yang mengisi kekosongan perutnya boleh. Tapi kalau seorang minta-minta takatsuran ya untuk memperkaya diri, nanti akan datang hadisnya juga. Ya, maka dia akan datang di hari kiamat mukanya enggak ada pipinya. Ya. Artinya itu haram dan bahkan dia termasuk ke dalam perkara dosa besar. Jadi minta lil hajah boleh. Ya. Minta bantuan ya, harta, minta bantuan tenaga, hal jais. Kalau memang seorang itu butuh untuk hidup, untuk keperluan ya pokoknya, kebutuhan pokoknya. Tapi kalau dia minta-minta takatsuran untuk memperbanyak harta, untuk kebutuhan ya tambahannya, maka ada ancaman dalam hadis seperti yang tadi disebutkan. Nah, sekalipun boleh minta-minta kalau ada hajat, tapi ada yang lebih utama. Apa itu? Ya, menahan diri ya dan menjaga harga diri. Wa may yastaghfif, barang siapa yang mencari iffah ya kehormatan dirinya ya dari kebutuhan perutnya ataupun kebutuhan farjinya, yu'iffahullah, Allah akan bantu dia. Ya, Allah akan bantu dia. Allah akan jadikan dia afifan, seorang yang punya harga diri. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang pingin ya tidak butuh kecuali kepada Allah sehingga dia menahan diri dari minta kepada orang ya, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, yughnihillah, Allah akan jadikan dia ya hanya merasa cukup kepada Allah azza wajalla. Allah akan jadikan dia bersabar dengan apa yang Allah azza wajalla berikan. Artinya walaupun sulit Allah bantu. Dan dia akan perlahan keluar dari kesulitannya. Kemudian Nabi mengatakan yang selanjutnya, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, menyabarkan diri, Allah akan bantu dia untuk sabar. Allah akan bantu dia seperti itu. Artinya, kesabaran itu butuh upaya. Ya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar karena menjaga harga diri, ya, berusaha untuk sabar untuk merasa cukup dengan yang Allah Azza wa Jalla beri, maka Allah akan bantu dia untuk sabar. Allah akan bantu dia untuk sabar. Nah, jadi di sini ada yang dimuliakan Allah, terdapat anjuran untuk seorang itu sabar dalam setiap ya situasi kehidupan. Ya. Sekarang ini godaan untuk belanja ya luar biasa, Pak. Ya, enggak yang laki, enggak yang perempuan. Kalau dulu kita mesti keluar rumah jarang ke mall. Kalau sekarang adanya marketplace ya, adanya ya online shop ya. Itulah yang mengisi banyak dari waktu-waktu orang-orang sekarang. Ya. Dikit-dikit ya lihat-lihat ibu-ibu biasanya. Udah punya tas 10 pengen satu lagi. Ya. Enggak ketinggalan bapak-bapak juga. Ya. Sehingga ya terus ya ada hal dia enggak butuh sehingga jadi seperti dia perlu. Nah, itu akan mengganggu dan akan merusak ya iffahnya dia, akan merusak kesabarannya dia sehingga dia jatuh kepada apa yang tidak semestinya seperti yang disebutkan dalam hadis yang lalu,
Ya, law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab la habba an yakuna lahu wadiyan. Kalau anak Adam punya satu lembah isinya emas semua, dia pasti pengen punya ya lembah yang kedua. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa belanja untuk suatu yang tidak diperlukan, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, membelanjakan harta untuk koleksi, menambah koleksi, ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi di akhir hadis mengatakan, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat siapa yang mau taubat. Ya. Nah, demikian hadirin mulia Allah. Maka hadis yang mulia ini menganjurkan kita untuk memaksakan diri. Jadi sabar itu harus dipaksakan. Ya, dia enggak akan datang sendiri. Ya, palingkan semua wajah kita dari ya, apa itu? Kalau kata orang ya Sumatera dari melalak. Ya. Pengennya lihat cuci mata kalau kata orang sini. Mana ke mall yuk, Beh? Ya, ke mall yuk, Bang, ngapain? Kan kita enggak punya duit. Enggak apa-apa cuci mata. Akhirnya tertanam dalam hati keinginan-keinginan yang tidak seharusnya. Nah, sekarang enggak usah ke mall, buka Shopee, cuci mata. Ya. Buka Tokopedia, cuci mata, ya, lihat barang-barang semuanya. Sampai akhirnya enggak dia buka sekalipun, karena memang di situ terus dia suka cari yang nongol itu terus. Sering lihat sepatu yang nongol, iklan-iklan sepatu sekarang. Ya, begitu hebat mereka ya mempromosikan barang dagangannya, menjadikan kita ini yang tadinya enggak pengen beli jadi beli. Padahal itu adalah ya suatu yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Itu jauh dari sifat iffah. Ya. Mengoleksi barang-barang tanpa ada kebutuhan. Kemudian Nabi berkata, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian oleh Allah yang mana pemberian itu jauh lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Dengan kesabaran semua bisa diatasi. Ya. Tapi ketika hilang kesabaran, hidupnya menjadi sempit. Siapa yang bikin sempit? Dirinya sendiri. Cara pandang hidupnya begitu. Yang membuat dia jadi sempit. Kegundahan, banyak maunya, pengen hidup kalau bisa bahkan 1000 tahun lagi. Ya. Qala muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Satu hadis lagi. Qala wa Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang yang beriman adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang beriman saja. Apa itu? In asabat tusarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dikasih kesehatan, ya banyak rezekinya, kantongnya lagi tebal, ya hatinya bahagia, dia bersyukur dan itu yang terbaik baginya. Jadi ketika dapat nikmat, ya maka nikmat itu wajib disyukuri. Kata Ibnu Qayyim, ketika kamu bersyukur, syukurmu itu juga nikmat yang juga kamu harus syukuri, sehingga enggak ada ujungnya, kamu harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi di antara pujian Allah kepada mereka, wa kana 'abdan syakura. Dan dia adalah hamba yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Nikmat yang kita syukuri. Kemudian rasa syukur itulah taufik. Dia juga merupakan nikmat. Dia juga harus disyukuri. Sampai kapan kita bersyukur? Tidak ada hentinya. Seorang itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu ya
Yang pertama adalah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka banyak-banyak ucapin alhamdulillah. Ya, lagi dia mengucapin alhamdulillah. Ya, ingat, ya, kehidupan hari ini baik-baik saja, ucapkan alhamdulillah. Ya, berapa banyak orang yang hartanya melimpah, namun dia punya masalah dengan istrinya, anaknya broken, ya, pekerjaannya menghimpitnya. Tapi ada orang yang enggak punya apa-apa tapi dia hidup, ya, dalam keadaan yang, ya, paling baik. Maka perbanyak rasa syukur kepada Allah. Ucapkan Allahumma lakal hamd. Ya Allah, milikmulah segala pujian. Ya. Malam hari ingat, pagi sholat jamaah, zuhur sholat jamaah, asar sholat jamaah, maghrib sholat jamaah, isya sholat jamaah. Alhamdulillah, kau sholat jamaah terus hari ini. Syukur. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Tadi gua sedekah, nggak apa-apa, asal jangan cerita di Facebook. Kalau udah cerita di Facebook lain ceritanya, itu jatuh kepada riya. Ini cukup ingat, ya. Dia ingat bahwa Allah beri dia taufik yang Allah nggak kasih kepada orang lain. Alhamdulillah tadi gua sedekah, misalnya. Ya, Allah bilang wa may yuqa shuhha nafsih. Barang siapa yang Allah selamatkan dari, ya, shuhha nafsih, yaitu jiwa yang kikir. Artinya dia enggak kikir. Dia berikan sesuai kemampuan, alhamdulillah. Ya, dimudahkan jalan-jalan ketaatan. Banyak, ya, bersyukur dengan lisan. Ya, kemudian dengan hati. Ya, yaitu mengakui bahwa nikmat yang dia dapat semata-mata bukan karena kepandaiannya, bukan karena ente sekolah di mana dulu, bukan. Bukan karena ente murid siapa, bukan. Ya. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena koleganya, jaringannya, melainkan amrun aradahu Allah subhanahu. Allah yang giring itu nikmat kepadamu. Ya. Allahu la mahtadaina wala sumna wala sallaina. Semua murni Allah azza wa jalla yang kasih. Ya. Artinya al-i'tiraf bil qalb, hatinya harus mengakui bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nikmat jangan digunakan selain di jalan ketaatan kepada Allah. Dapat rezeki untuk jalan ketaatan. Yang paling utama kasih keluarga. Abda biman ta'ul. Mulai dari orang yang terdekat. Pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, auratnya harus tertutup. Ya, makannya jangan sampai minta-minta. Yang paling utama. Jangan malah orang jauh dikasih, keluarganya kelaparan, salah. Ya. Justru keluarga itu yang utama. Ya. Nah ini. Jadi dia bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, mengakui nikmat semata-mata datangnya dari Allah, bersyukur dengan anggota badan dengan tidak dia gunakan selain di jalan ketaatan. Ya, kemudian bertahan seperti itu, ya, sampai kapan? Ya, sampai datang panggilan kematian. Ya fulan, pulang. Ya. Kalau udah gitu kan berarti, ya, menang enggak, Pak? Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada mereka kematian, mereka bilang, "Fuztu wa rabbal Ka'bah." Aku berhasil demi Rabb-nya Ka'bah. Ketika dia mati di atas ketaatan. Kenapa? Karena hidup ini ujian. Kita nggak ada seorang pun yang tahu dengan apa dia tutup usia. Ya, ada yang tahu dengan apa dia tutup usia? Apakah dengan ketaatan atau dengan maksiatan? Nggak, seorang pun tahu. Ya, maka ketika dia meninggal di atas ketaatan, dia bersyukur kepada Allah SWT. Ya, ada seorang salaf namanya Yunus bin Ubaid. Ketika meninggal dunia, saat datang kepadanya sakaratul maut, nangis dia. Ditanya sama orang yang hadir, "Ya Imam, kenapa nangis?" Dia bilang, "Kakiku belum pernah berdebu di, ya, di jalan Allah azza wa jalla. Kakinya belum pernah menginjakkan medan jihad, menginjak di medan jihad. Gara-gara ada satu amalan yang dia luput darinya, dia nangis." Berapa banyak amalan yang kita tinggalkan? Ya.
memang jauh kualitasnya. Ya, maka harus sering-sering kita ya menuntut ilmu agama. Nah, kata Nabi di sini, in asabatu sarra syakar fa kana khairan lah. Kalau seorang mukmin dapat kebaikan dia bersyukur, itu yang terbaik baginya. Wa in asabatu darra sabar fa kana khairan lah. Dan kapan dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu yang terbaik baginya. Karena kehidupan itu apakah nikmat atau musibah? Baik nikmat yang didapat ataukah musibah yang dia raih, dia dapat, hakikatnya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kaya miskin hanya ujian. Ya, yang menang siapa? Yang lulus ujian, bukan yang kaya. Bukan pula yang miskin. Ya, tapi siapa yang lulus ujian? Ya. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca dua hadis. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih, dan yang kedua dari ya Abu Yahya Suhaib bin Sinan, diriwayatkan oleh Muslim. Apabila ada pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan kesabaran kita. Seperti sering kejadian, misalnya kayak ada kejadian bahwa anaknya pagi hari. Apa? Tidak kedengaran? Anaknya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari. Soalnya berapa kecelakaan meninggal. Itu kemungkinan ya sebagai manusia kesabaran susah juga. Betul. Kedua, ada juga takut miskin. Sebenarnya ada ketiga kaitan dengan tadi Pak, contoh mungkin antara ibu-ibu atau kita semua ada misalnya dia menyimpan pas itu atau antisipasi terjadi apa-apa di kemudian hari itu yang ini, atau apa yang lain misalnya anak mereka simpan sana, padahal tidak butuh tapi butuh masa depannya, ini apakah itu butuh atau tidak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak memang ya permata bagi orang tua ya. Ya kalau memang ya musibah, seorang ditimpa musibah pada anaknya atau pada orang yang dikasihinya, tentu itu berat baginya. Tapi memang Allah Azza wa Jalla ya siapkan pahala dan ganjaran yang besar. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimin ya tidaklah seorang muslim ditimpa musibah fi malihi wa fi nafsi wa fi waladihi, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, wa fi ahlihi, dan juga pada keluarganya, hatta yalqallah, hingga akhirnya dia ketemu Allah wa laisa alaihi khathiyah, dan dia tidak membawa satu pun dosa. Sampai sebegitu itu ganjarannya. Ya, artinya ya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Ya, tapi kita sebagai muslim jangan minta. Ya, ya Allah uji saya ya Allah dengan yang, ujian yang besar, jangan. Nah, kita bilang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam musibah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika musibah itu datang kepada kita, kita enggak kuat. Ya. Bisa jadi seorang ketika musibah malah jadi kufur. Ya, dia protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya?" katanya. Dia protes itu. Ya, padahal la yusalu amma yafaluhum yusalun. Allah enggak ditanya tentang perbuatannya, mereka yang nanti akan ditanya. Kita ini akan ditanya. Ketika musibah sabar enggak? Ketika dapat nikmat syukur enggak? Allah yang pilihkan ini, nikmat buat si fulan, musibah buat si alan, dia enggak ditanya. Ya. Jadi pertama jangan minta. Kedua, kapan datang? Ya, ingat ganjaran yang besar. Ya. Dari Allah Azza wa Jalla, inna idhamal jazaa' ma idhamil bala'. Ya. Sungguhnya besarnya ganjaran ya sebanding dengan besarnya cobaan. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian boleh seorang dalam Islam itu kaya, bukan yang enggak boleh. Cuman ya kekayaan yang dia timbun itu ada kewajibannya. Ya, ada kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Zakat. Ya. Nanti misalnya seorang punya emas, ya, dia dapat misalnya
dari usahanya, kemudian dia simpan, boleh nggak? Boleh dalam Islam. Jadi Islam ini tidak menganut prinsip sosialisme, ya, bos manusia itu harus rata, ya, dalam, ya, dalam kepemilikan. Tidak. Ya, dalam Islam itu mengakui adanya perbedaan kelas. Ya. Ini sosialisme jangan bilang itu bagian dari Islam, tidak sama sekali. Makanya ada syariat zakat. Ya, tu'khadhu min aghniyain fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari yang kayanya mereka dikembalikan kepada yang miskin. Ya. Jadi enggak menganut sistem itu ya Islam. Nah, dari situ ya, berarti ada ya perbandingan kelas, perbedaan kelas sosial. Tapi ada kewajiban bagi si kaya untuk membayar zakat. Ya. Untuk dia bayar, dia keluarkan zakatnya, baik itu harta berupa emas perak atau misalnya harta berupa hewan ternak, ya. Atau ya pertanian, ya. Atau perkebunan, ya. Termasuk juga barang dagangan, banyak pedagang nih. Ya. Barang dagangan ya yang sudah mencapai nisabnya wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Jadi boleh seseorang itu menjadi hartawan dalam Islam selagi dia tunaikan kewajibannya. Barakallahu. Ya. Karakter yang minimal yang harus dimiliki, itu sifat yang harus dimiliki seorang muslim tadi adalah sabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah ridho dan syukur. Nah, kira-kira bagaimana untuk kita bisa menggapai itu kan? Seperti ridho apalagi sampai tingkat syukur. Karena yang sabar itu adalah dasar ya. Batas wajib. Iya, batas wajib. Nah, ketika dia tidak melakukan itu maka dosa. Dosa. Sampai kepada ridho dan syukur itu tentu sesuatu yang tidak mudah. Yeah, jazakallah khair. Ya. Untuk bisa sampai ke derajat ridha dan syukur, ya tentu kita harus melihat ya dan mengetahui dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang sabar. Ya. Mari sudah disebutkan bahwa ganjaran untuk orang yang sabar itu tidak terhingga. Dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Ya. Nah, mirip dengan ya kesabaran syariat apa? Puasa. Puasa itu kan ada unsur habs. Makanya ada unsur menahan diri. Ya, menahan bahkan dari yang boleh. Yang di luar puasa boleh di saat puasa? Enggak boleh. Tunggu sampai ya maghrib. Ya, ada unsur sabar di situ. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi? Allah bilang ya wasaumuli wa ana ajizi bihi. Puasa itu untukku biar aku yang mengganjar. Artinya ganjarannya enggak dikasih tahu apaan. Menandakan bahwa balasannya itu bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Ya. Jadi dengan melihat kepada janji-janji Allah akan menumbuhkan keyakinan. Kemudian melihat juga kisah-kisah orang yang ya yang terdahulu dalam ya keimanan, bagaimana mereka bersabar dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu butuh keteladanan. Ya. Nah, ketika enggak ada contoh dalam kehidupan akan sulit bagi kita. Ya. Sebagaimana kesabarannya para ulul azmi minar rusul, ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Kata Allah, sabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi. Nuh, berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun dia berdakwah. Terus dia mendakwahi kaumnya. Ya, setiap kali dia dakwahi kaumnya, apa yang dilakukan kaumnya? Dia tutup telinganya. Kalau kita, aku kabur lah. Ya kan? Tapi Nuh, ya, 950 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan dia enggak dapatin pengikutnya kecuali sedikit. Ya. Ibrahim, bagaimana dia dicoba, ya, dengan cobaan yang sedemikian rupa, dia nggak punya pengikut kecuali Lut dan istrinya.
ya. Musa, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari para nabi. Ya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Nah, informasi-informasi seperti ini harus sampai kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda. Tapi kalau yang sampai kepada mereka itu informasi yang lain, ya, sinetron, ya. Apa itu? Apa sih sinetron sekarang itu yang namanya? Ya, percintaan gitulah. Apa sih? Ikatan Cinta. Gimana bisa sabar? Ya, Layangan Putus. Gimana bisa sabar? Ya. Kenapa? Karena yang dicekokin yang kayak begitu, bukan kisah-kisah keteladanan, bukan kisah-kisah kepahlawanan. Ya, bukan cerita-cerita orang-orang yang alil himmah. Kun rajulan rijlu fithara wahamatu himmati fithuraya. Jadilah kamu seorang laki-laki, kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya setinggi langit. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya kematian, apa kata beliau? Ya, fir rafiqil ala. Ya, ila rafiqil ala. Ya. Ke tempat yang tertinggi. Jadi seorang itu harus punya cita-cita untuk menempati firdausil a'la. Nah, itu butuh kepada ya pendidikan Islam yang benar. Nah, jadi kalau ditanya gimana kiatnya, ya penuhi gitu. Ya. Dengan membaca janji-janji Allah, kisah-kisah orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir tentunya yang enggak boleh ditinggalkan adalah doa. Doa. Karena doa usilahul mu'min, senjata orang yang beriman. Ya. Kita minta kesabaran kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kita minta keridhaan atas setiap musibah yang Allah Azza wa Jal berikan. Ya, maka dengan melihat kepada itu semua, insya Allah seorang akan terbantu untuk sabar, bahkan ridha, bahkan menjadi ketika ditimpa musibah, ya, dia bersyukur. Wah, Allah beri dia kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Barakallahu fiik. Itu aja, karena sudah waktu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.